Okay, bro. Jadi nih ya, kalau kita lihat dari gambar dan catatan di atas, kayaknya ada poin menarik banget tentang perbedaan budaya antara orang Sunda sama Jawa. Jadi gini, walaupun secara geografis sama-sama di Pulau Jawa, ternyata orang Sunda itu punya identitas sendiri yang beda banget sama Jawa. Kalau orang Jawa punya cerita-cerita mitologi yang nunjukin asal-usul mereka, orang Sunda malah nggak punya tuh mitos atau legenda yang jelas tentang mereka muncul dari mana. Bisa dibilang, awalnya orang Sunda ini tuh hidup lebih sederhana, kayak di pegunungan gitu dan bertani ala kadarnya, bukan sawah-sawah gede kayak yang kita lihat di Jawa. Mereka lebih fokus ke tebas bakar buat buka lahan, jadi lebih back to nature banget lah. Nah, kepercayaan orang Sunda ini juga beda, lebih animistik. Kayak mereka percaya sama roh-roh yang tinggal di pohon, batu, dan sungai. Jadi mereka punya sistem tabu, kayak pantangan-pantangan yang harus dipatuhi supaya hidup mereka aman dan nggak diganggu roh-roh tadi. Makanya kalau kita lihat orang Sunda, mereka itu punya sifat yang beda, lebih humoris, ramah, dan suka banget sama suasana alam Pasundan yang damai. Kalau kata orang sih, orang Sunda itu nggak terlalu suka merantau. Mereka lebih betah di kampung halamannya, mungkin karena udah merasa nyaman di tatar Pasundan. Beda sama orang Jawa yang malah sering banget merantau. Sampai banyak yang stay di kota-kota besar, bahkan luar negeri. Jadi ya, dari sisi budaya dan sifat, emang orang Sunda sama Jawa itu beda banget. Orang Sunda cenderung punya karakteristik yang lebih adem, fun, dan sangat terikat sama kampung halamannya. Nah, lanjut lagi nih. Jadi di Tatar Sunda itu ada yang namanya Sunda Wiwitan, kepercayaan asli orang Sunda yang bisa dibilang masih murni banget. Kepercayaan ini, walaupun sedikit ada pengaruh dari Hindu dan Buddha, tapi tetap mempertahankan banyak elemen animisme dan adat istiadat leluhur mereka. Misalnya, orang Sunda percaya banget sama roh-roh penjaga alam. Jadi setiap pohon, batu, gunung, bahkan sungai itu punya roh yang harus dihormati. Mereka percaya kalau kita melanggar aturan atau tabu tertentu, bisa-bisa kita kena bencana atau kesialan. Nah, satu hal yang menarik lagi dari orang Sunda, mereka tuh jarang banget yang bawa-bawa budaya perantauan. Beda banget sama orang Jawa yang mungkin udah terbiasa tinggal jauh dari kampung halaman, cari peluang hidup di tempat baru. Orang Sunda kalaupun ngerantau, biasanya cepat kangen dan balik lagi ke kampungnya. Ini mungkin karena mereka udah terlalu cinta sama suasana alam Pasundan yang asri, adem, dan ramah. Udah kayak ada ikatan batin gitu yang bikin mereka susah ninggalin tanah kelahiran. Kalau soal bahasa, Sunda juga punya logat dan gaya bicara yang beda banget sama Jawa. Di mana-mana orang Sunda terkenal ramah, sopan, dan suka bercanda yang bikin mereka kelihatan humble banget. Bahkan banyak orang bilang kalau logat Sunda itu punya nada yang lebih halus, jadi kesannya santai dan friendly. Kita bisa lihat juga dari peta sejarahnya, kayak di Cirebon, Sunda dan Jawa sempat ketemu di sana. Tapi walaupun deketan, mereka tetap punya identitas dan pengaruh budaya yang beda. Misalnya di wilayah-wilayah yang dulunya bagian dari Kesultanan Cirebon, ada semacam campuran budaya antara Sunda dan Jawa. Tapi orang Sunda tetap ngejaga nilai-nilai budayanya sendiri dan gak hilang identitas walaupun ada pengaruh dari luar. Intinya, kalau kita ngomongin Sunda, kita gak cuma ngomongin suku, tapi ke cara hidup yang penuh nilai dan tradisi. Mereka udah punya identitas yang kuat dari dulu, yang bikin mereka beda dan unik di antara suku-suku lain di Nusantara. Jadi ya, walaupun sama-sama tinggal di Jawa, orang Sunda sama orang Jawa punya dunia sendiri-sendiri yang nggak bisa dicampur-campurin begitu aja. Lanjut lagi ya. Jadi gini, selain budaya dan kepercayaan, sebenarnya orang Sunda punya kebanggaan tersendiri terhadap sejarah leluhurnya, terutama tentang kerajaan Pajajaran yang pernah jaya di masa lalu. Pajajaran ini dianggap sebagai simbol kejayaan Sunda, dan walaupun kerajaan itu udah nggak ada, cerita-cerita tentang Pajajaran masih hidup banget di hati orang Sunda sampai sekarang. Mereka sering cerita tentang Prabu Siliwangi, di seorang raja legendaris yang katanya bijaksana dan kuat, sampai-sampai banyak mitos dan cerita rakyat yang berkembang tentang beliau. Nah, salah satu yang sering banget disebut dalam cerita itu ya, Sunda Wiwitan, yang udah dianggap sebagai akar spiritual dan budaya Sunda sejak zaman dulu. Buat orang Sunda, Sunda Wiwitan ini lebih dari sekedar kepercayaan, tapi juga cara hidup yang erat kaitannya sama alam. Karena itulah orang Sunda cenderung punya rasa cinta yang besar banget sama alamnya.
Mereka menjaga hutan, gunung, dan sungai dengan cara-cara tradisional yang masih mereka pegang sampai sekarang. Orang Sunda percaya kalau alam dirawat dengan baik, hidup juga bakal harmonis. Satu hal lagi yang menarik, gaya hidup Sunda ini banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip leluhur yang mengajarkan untuk hidup sederhana dan enggak berlebihan. Mereka cenderung santai dan enggak ambisius buat mengejar kemewahan. Makanya, mungkin bisa dibilang, salah satu alasan kenapa orang Sunda enggak suka merantau juga karena mereka merasa udah cukup dengan apa yang mereka punya di kampung halamannya. Mereka lebih suka menikmati hidup yang damai, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota besar. Di sisi lain, ini juga bikin mereka punya sifat yang lebih membumi dan gak terlalu suka konflik. Orang Sunda dikenal lebih suka menjaga hubungan baik dan menghindari perselisihan. Jadi mereka lebih sering mengedepankan rasa hormat dan tata krama yang bikin orang luar juga nyaman saat berinteraksi dengan mereka. Karakter ini yang bikin budaya Sunda terasa ramah dan selalu bikin orang merasa diterima. Jadi kesimpulannya, orang Sunda punya cara hidup yang beda dan khas banget, mulai dari cara mereka menghormati alam, hingga kepercayaan dan karakter mereka yang santai, tapi penuh nilai. Mereka punya identitas yang kuat dan gak gampang keikut arus perubahan dari luar. Mereka bisa hidup berdampingan dengan budaya lain, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang udah diwariskan leluhur. Itulah kenapa meskipun satu pulau dengan orang Jawa, orang Sunda punya dunia sendiri yang unik, dan tetap lestari sampai sekarang. Oke, jadi gini, kalau kita lihat dari sejarah dan budaya, orang Sunda di Jawa Barat punya karakteristik dan identitas yang beda banget sama orang Jawa, walaupun mereka sama-sama tinggal di Pulau Jawa. Uniknya, orang Sunda nggak punya mitos tentang asal-usul mereka kayak suku-suku lain. Sejarah awal mereka memang nggak jelas, tapi konon katanya mereka mulai hidup di hutan-hutan pegunungan, menjalani budaya tebas bar untuk membuka lahan dan hidup sederhana. Kepercayaan mereka juga khas yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini bukan cuma kepercayaan, tapi juga cara hidup yang menekankan harmoni dengan alam. Mereka percaya bahwa roh-roh menghuni batu, pohon, sungai, dan elemen alam lainnya, dan harus dihormati. Kalau ada pantangan atau tabu yang dilanggar, bisa-bisa datang bencana atau kesialan. Inilah kenapa orang Sunda terkenal sangat menghormati alam, dan mereka punya sistem tabu yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dari segi budaya, Sunda punya sifat yang lebih ramah, humoris, sopan, dan santai. Mereka cenderung hidup sederhana dan gak suka yang berlebihan. Beda sama orang Jawa yang terkenal suka merantau dan mengejar peluang hidup di berbagai daerah, orang Sunda lebih betah tinggal di kampung halaman. Ada rasa cinta yang kuat sama Tatar Pasundan, mungkin karena alamnya yang asri dan damai. Bahkan kalaupun merantau, biasanya mereka bakal cepat merasa kangen dan pengen balik ke kampungnya. Terus, Sunda juga punya sejarah kejayaan sendiri dengan Kerajaan Pajajaran, yang sering dianggap simbol kebanggaan orang Sunda. Di masa lalu, Pajajaran adalah kerajaan yang kuat, dan sosok Prabu Siliwangi menjadi tokoh legendaris yang dihormati. Walaupun kerajaan ini udah lama run, cerita tentang Pajajaran dan Prabu Siliwangi masih hidup sampai sekarang di hati orang Sunda, sebagai lambang kejayaan masa lalu. Budaya Sunda juga lebih cenderung menjaga hubungan baik, menghindari konflik, dan mengutamakan rasa hormat. Mungkin ini kenapa orang Sunda selalu terasa ramah dan bikin nyaman orang luar. Cara bicara dan bahasa mereka halus, beda dengan Jawa yang lebih lugas. Identitas Sunda ini terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka yang santai tapi penuh dengan nilai-nilai tradisi yang masih dijaga dengan baik. Secara keseluruhan, orang Sunda punya dunia dan cara hidup sendiri yang unik. Dari kepercayaan mereka yang animistik, gaya hidup sederhana, sampai cinta yang besar terhadap alam. Mereka bisa berdampingan dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Jadi, meskipun berada satu pulau dengan orang Jawa, orang Sunda tetap punya dunia sendiri yang khas dan penuh nilai-nilai budaya yang masih lestari sampai sekarang. Selain itu, perbedaan karakteristik antara orang Sunda dan orang Jawa juga terlihat dari segi bahasa dan logat. Bahasa Sunda memiliki intonasi yang lebih halus dan lembut, memberi kesan ramah dan hangat kepada pendengarnya. Kalau orang luar ngobrol sama orang Sunda, biasanya mereka bakal merasa nyaman karena cara bicara yang sopan dan penuh hormat.
Hal ini membuat orang Sunda terkenal mudah bergaul dan cepat diterima di lingkungan manapun. Bahkan dalam kehidupan sosial, orang Sunda punya prinsip hidup yang lebih santai dan mengutamakan kebersamaan. Mereka suka berkumpul, bersosialisasi, dan menikmati momen-momen kecil bersama keluarga dan teman. Bagi mereka, kebahagiaan gak diukur dari harta atau status, tapi dari kehangatan dan kedekatan dengan orang-orang terdekat. Mungkin ini juga yang bikin mereka lebih betah tinggal di kampung halaman daripada merantau ke tempat jauh. Kalau kita lihat dari sejarah, posisi geografis Sunda yang ada di bagian barat Pulau Jawa ini juga membawa pengaruh besar. Daerah Sunda dekat dengan pesisir dan pegunungan yang memungkinkan orang Sunda untuk hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Daerah Cirebon misalnya yang berbatasan dengan Kesultanan Demak merupakan salah satu titik pertemuan budaya antara Sunda dan Jawa. Meskipun ada pengaruh dari budaya Jawa, orang Sunda tetap menjaga nilai-nilai dan kepercayaan asli mereka, menunjukkan betapa kuatnya identitas mereka dalam menghadapi perubahan. Identitas Sunda yang unik ini nggak hanya terlihat dalam cara mereka berinteraksi, tapi juga dalam seni dan budaya. Dari kesenian seperti tari jaipong yang energik hingga musik angklung yang harmonis, budaya Sunda menawarkan keragaman yang memperkaya khazanah budaya Nusantara. Mereka punya seni tradisional yang khas dan berbeda dari seni tradisional Jawa, seolah menunjukkan bahwa di balik kesamaan geografis, ada perbedaan kultural yang sangat berharga untuk dilestarikan. Singkatnya, meskipun Sunda dan Jawa berada di pulau yang sama, mereka memiliki keunikan yang gak bisa disamakan begitu saja. Orang Sunda membawa nilai-nilai hidup yang lebih santai, harmoni dengan alam, dan kuat dalam menjaga tradisi leluhur. Mereka membuktikan bahwa di tengah modernisasi, budaya bisa tetap hidup dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari selama ada rasa cinta dan penghormatan terhadap jati diri mereka. Inilah yang membuat Sunda tetap memiliki dunia sendiri yang otentik dan penuh nilai di antara beragam suku dan budaya di Nusantara. Gak cuma dalam seni dan bahasa, budaya Sunda juga tercermin dalam adat istiadat dan ritual yang masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya, ada tradisi ngabung bang, ritual tahunan yang dilakukan di beberapa desa di Tatar Sunda sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Dalam tradisi ini, masyarakat melakukan doa bersama, mengucap syukur, dan memohon keberkahan dari alam. Ini bukti bahwa orang Sunda punya hubungan yang dalam dan spiritual dengan alam sekitar. Kemudian ada juga tradisi serentaun, yang merupakan bentuk syukur atas hasil panen. Tradisi ini diadakan tiap tahun dan melibatkan seluruh masyarakat desa. Mereka mengarak hasil bumi dan melakukan berbagai ritual untuk menghormati leluhur dan memohon kesejahteraan di masa mendatang. Bagi orang Sunda, serentaun bukan sekadar pesta panen, tapi lebih ke simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Kepercayaan dan adat istiadat ini kuat banget nempel di masyarakat Sunda, khususnya di kalangan suku Baduy. Suku Baduy yang tinggal di pedalaman Banten merupakan penjaga nilai-nilai Sunda paling asli. Mereka hidup tanpa listrik dan teknologi modern, masih memegang teguh adat dan tabu yang diwariskan turun-temurun. Suku Baduy mempraktikkan Sunda Wiwitan secara murni dan ini menjadi salah satu bebenteng terakhir yang menjaga keaslian budaya Sunda dari pengaruh luar. Yang unik lagi, sifat orang Sunda yang cenderung ramah dan gak suka konflik juga terlihat dalam politik dan sosial mereka. Sejarah mencatat bahwa ketika wilayah Sunda mulai berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Majapahit atau Demak, orang Sunda lebih memilih untuk berdiplomasi ketimbang berperang. Contohnya, kerajaan Pajajaran lebih fokus menjaga perbatasan dan menghormati kesepakatan dengan kerajaan tetangga daripada melakukan ekspansi wilayah secara agresif. Ini menunjukkan bahwa orang Sunda punya pendekatan hidup yang damai dan mengedepankan keharmonisan, terbawa hingga masa kini. Orang Sunda dikenal rendah hati dan cenderung gak ambisius. Mereka lebih suka hidup damai, saling menghargai, dan menjalani hidup dengan sederhana. Dalam pekerjaan atau karier, orang Sunda biasanya nggak terlalu memaksakan diri untuk bersaing secara agresif. Mereka lebih memilih jalan yang membuat mereka nyaman dan tetap terhubung dengan keluarga serta kampung halaman. Makanya, nggak heran kalau banyak yang bilang orang Sunda itu punya jati diri khas. Mereka bisa beradaptasi dengan dunia modern, tapi tetap setia sama nilai-nilai tradisional mereka.
Dari kepercayaan animistik, tradisi agraris, hingga adat istiadat yang kaya, orang Sunda menjaga budaya mereka dengan rasa bangga dan hormat. Ini yang bikin Sunda tetap memiliki keunikan tersendiri di tengah keragaman budaya di Indonesia. Secara keseluruhan, orang Sunda adalah bukti bahwa kemajuan dan tradisi bisa berjalan beriringan. Mereka memperlihatkan bagaimana kibisa maju tanpa kehilangan akar dan jati diri. Nilai-nilai budaya, cara hidup yang harmonis dengan alam, serta rasa cinta terhadap kampung halaman inilah yang membuat orang Sunda tetap terasa beda dan unik, meski hidup berdampingan dengan suku-suku lain di Nusantara. Inilah yang membuat Sunda menjadi salah satu kebudayaan yang begitu berharga di Indonesia, dengan identitas yang kuat dan tak lekang oleh waktu.